Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, ini satu kejutan untuk seluruh kepimpinan Perikatan Nasional, kepimpinan Bersatu dan PAS. Rupa-rupanya, nama pengurus CPN baru-baru ini disebut dan dikaitkan sekali lagi berkaitan dengan isu 3R. Nah, apa yang dah dilakukan Muhyiddin sampai lebih daripada 20 laporan polis dilakukan terhadap Muhyiddin Yassin? Saudara-saudara, isu 3R, polis panggil Muhyiddin beri keterangan Selasa ini, di mana artikel bertarik 18 Ogos. Tuan-tuan Bapak, kalau benarlah Muhyiddin Yassin memang didapati bersalah atas hal ini ataupun isu ini, memang benar-benar telah melibatkan isu 3R yang kita percaya dan tahu bahwa isu itu adalah satu perkara yang amat sensitif. Kalau benar Muhyiddin Yassin memang bersalah, adakah beliau ini berisiko untuk hilang semua jawatannya di dalam PN sebagai Presiden Bersatu, sebagai pengurus CPN, sebagai ahli Parlimen Pago? Dan persoalan seterusnya, adakah selepas ini Muhyiddin Yassin akan diharamkan ataupun dilarang untuk menjadi Perdana Menteri? Belum selesai isu ataupun kes mahkamah, timbul lagi isu 3R ini yang melibatkan nama Muhyiddin Yassin. Polis akan memanggil pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memberi keterangan pada Selasa berhubung ucapan yang didakwa menyentuh isu 3R kaum agama raja ketika berkempen bagi PRK Dun Nenggiri. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin berkata, setakat ini pihaknya sudah menerima 29 laporan daripada pelbagai pihak berhubung perkara itu. Kita memanggil beliau untuk tampil beri keterangan pada 20 Ogos bagi membantu siasatan ketika dihubungi bernama. Sebelum ini, tular di media sosial ucapan bekas PM yang dikatakan menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika baginda menjadi yang di Pertuan Agong ke-16. Naib Presiden UMNO Datu Seri Wan Rosti Wan Ismail menerusi hantaran di laman Facebook telah menzahirkan perasaan kecewa serta terkilan dengan kenyataan Muhyiddin dan memohon pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap ahli parlimen Pagoh itu. Saudara-saudara yang amat dihormati, ini sudah jelas bahwa perkara ini amat sensitif. Apakah yang akan berlaku selepas ini? Adakah Muhyiddin akan ditangkap? Adakah Muhyiddin akan disaman oleh mana-mana pihak? Sudah pasti bagi mereka yang tidak menyukai cara Muhyiddin, terutamanya yang tidak follow ataupun tidak bersama-sama di dalam perjuangan Muhyiddin, mungkin mereka mahu Muhyiddin Yassin ditangkap. Mereka mahu Muhyiddin Yassin mendapat balasan ataupun mendapat satu denda ataupun tindakan yang setimpal. Jadi tuan-tuan, kita nantikan saja apa yang berlaku. Namun itulah persoalan utamanya. Apa yang akan terjadi kepada Muhyiddin Yassin selepas ini? Pasti satu berita mendukacitakan seluruh kepimpinan Perikatan Nasional. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, baru-baru ini saya ada bercerita tentang mana-mana pemimpin ataupun ahli politik yang akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri. Di mana-mana sajalah, di Malaysia, di Thailand, di Indonesia,
ataupun di mana-mana sajalah di seluruh dunia ini yang namanya pernah menjadi Perdana Menteri, sudah pasti satu peluang ataupun satu pengalaman yang amat-amat tidak dapat untuk semua orang rasa pengalaman untuk menjadi sebagai seorang Perdana Menteri. Namun sebagai seorang Perdana Menteri, perlulah menjadi Perdana Menteri yang berjiwa rakyat, bukan membuat keputusan yang tidak tentu, yang keputusan yang mementingkan diri. Jadi saudara-saudara, rupanya baru-baru ini mahkamah telah melucutkan jawatan Perdana Menteri, dan menteri di dalam kabinet juga telah menjadi kerajaan sementara. Tapi bukan berlaku di Malaysia, ini berlaku di Thailand baru-baru ini. Namun saudara-saudara, akhirnya Perdana Menteri baru Thailand diumumkan. Dan yang menariknya, Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri di Malaysia telah membuat satu pengakuan terbuka. Anwar ucap tahniah anak Thaksin jadi PM Thailand bertarikh 18 Ogos. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Peh Tong Tan Sinawatra atas pemilihannya sebagai Perdana Menteri Thailand. Pah Tiong Tan ialah anak perempuan bekas Perdana Menteri Thaksin dan anak saudara kepada bekas Perdana Menteri Ying Luk, dan mencipta sejarah sebagai Perdana Menteri Thailand termuda dan wanita kedua memegang jawatan itu. Sebagai jiran rapat, Malaysia dan Thailand berkongsi perkongsian penting dan berkekalan yang dijalin pada hubungan sejarah, budaya, dan ekonomi yang terjalin lama serta persaudaraan yang berakar umbi. Pencapaian bersama untuk keamanan dan pembangunan di selatan Thailand menawarkan faedah yang mendalam untuk masyarakat di kedua-dua belah sempadan kita, kata Anwar dalam satu message ringkas yang dikeluarkan di media sosial. Saudara-saudara, Tuan dan Puan, adakah satu hari nanti Malaysia juga akan mendapat Perdana Menteri wanita yang pertama dalam sejarah pelantikan Perdana Menteri Malaysia? Saudara-saudara, mungkin terdapat beberapa calon yang kita dapat lihat. Mungkin Dr. Wan Aziza, ataupun mungkin Nurul Izzah Anwar, atau anda rasa mungkin ada pemimpin politik wanita di luar sana yang mungkin hari ini memimpin di dalam kerajaan, di dalam pembangkang, yang mempunyai sosok ataupun satu kriteria yang mencukupi untuk menjadi seorang Perdana Menteri. Tuan-tuan, apa komen anda kalau tiba-tiba Anwar Ibrahim akan mencalonkan seorang calon Perdana Menteri wanita daripada parti kepimpinan kerajaan? Apa komen anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.